Hai guys, mari kita cilawat. Dan kali ini kita nonton apa? Nonton apa? Netflix lagi. Bukan. Film. Bukan, ini film Mermaid. Film bioskop. Ini John Wick. Oh, John Wick. John Wick 4. Jadi kita kan dapat setoran. Kita kan udah pernah lihat di trailernya. Oh, iya. Nah, kali ini trailernya mungkin ya lebih mestinya sih lebih banyak ceritanya dikasih tahu. Lu nonton John Wick enggak sih? Atau 2 3 nonton kan? Nonton sih 3 kayaknya baru setengah gue nonton. Ya itu ada di Netflix kan nggak salah, iya. John Wick-nya Netflix apa di Disney sih? Netflix ya? Lupa, saking banyaknya yang di subscribe. Ya, lu bisa nonton di situ John Wick 1, 2, 3 nggak salah ada deh. Ya jadi kita lihat aja nih, ternyata John Wick 4. Tapi kok yang di otak gue Matrix sih? Say goodbye. Ya main sama soalnya. You think your wife can hear you? No. Oh, why bother? Maybe I'm wrong. You're going to die. Maybe not. Goodbye to you, my trusted friend. A new day is dawning. New ideas, new woes, new management. We've known each other since we were 19. Who is this? The Marquis de Grammont. Challenge him to single combat. Win or lose, it's a way out. I don't sit at the table. Your family does. Please pray for me. Assassins, what I could. Man has to look his best when it's time to get married. Or buried. I'm going to need a gun. If you win, the table will honor its word. We have your freedom. Under the old laws, only one can survive. Failure to meet at sunrise. The result in execution. Last words, Winston. Just have fun out there. I want you to find your peace. But a good death only comes after a good life. You and I left a good life behind a long time ago, my friend. Let's start. Okay, actionnya mesti sama lawan Donian, mesti sih bakal keren sih. Ya tadi Donian, lu tau kan dia Donian? Dia, ya terkenal lah dia salah satu aktor laga action. Tapi tadi sebanyak itu dia keren ya, tembakin sesuatu. Lu cuma pistol gitu doang. Well, pistol. Well, pistol gitu sih lebih akurat sebetulnya sih. Kalau lu handgun kan lebih. Iya sih. Cuman kan tadi banyak orang. Keren juga sih. Iya sih, hard to die berarti. It's hard to die. Ya. Tadi kalau lihat sekilas kalau nggak tahu lu udah nonton John Wick 3 atau belum? Di John Wick 3 kan dia diudak-udak sama assassin semuanya kan. Yang di John Wick 4 ini kan kayaknya dia mau dikasih jalan buat bebas. Kalau dia bisa ngalahin tadi yang satu gitu. Ya kayaknya new boss-nya gitu. Ya. Gue excited sih sama John Wick. Soalnya ceritanya nggak complicated, tapi action-nya bagus. Action-nya yang gimana ngomong ya, cukup brutal, cukup realistik, I guess, in terms of fighting-nya. Tapi sama. Dia tuh kan sendiri kan? Iya, walaupun ada temennya kalau misalnya. Ya teman-temannya ada yang bantuin lah sesekali, kayak di John Wick 3 kan ada yang bantuin dia juga. Nah yang ini, kalau di John Wick 3 kan dia battle-nya kan lawan satu itu yang
aduh gue lupa namanya, tapi yang main si Mark Dacascos. Kalau yang ini musuhnya kayaknya musuh utamanya si Donnie Yen. Yang tadi ya? Yang tadi yang tembak-tembakan dari dekat pakai pedang. Iya. Itu kayaknya bakal mantep sih. Okay. Ya, John Wick 4 tahun depan, gue lupa tanggalnya. Ya entah ceritanya selesai atau belum. Ya walaupun kalau nggak salah si Keanu bilang dia bakal lanjutin selama laku filmnya. Jadi mau sampai berapapun? Ya pokoknya sampai ya pokoknya selama tuh masih laku ya dia bakal lanjutin. So, toh ceritanya John Wick kan juga biasanya kan simple-simple, nggak usah pusing-pusing. Jadi ya tinggal tunggu aja tahun depan. Gue lupa awal tahun atau tengah tahun. Kayaknya sih awal tahun sih. John Wick. Ya ini film bioskop. Ya gue sih pasti nonton sih, cuma gue nggak tahu gue nonton di bioskop atau enggak, tuh gimana? Nonton kayak tapi di Netflix aja. Tunggu di Netflix itu berarti beberapa bulan setelah dia bioskop sih. Ya guys, misalnya sampai sini apa, klik like, subscribe, dan follow sosial media kita, linknya di mana? Description box. Ya kalau yang suka main channel kasih ke apa man, Bibi Kara, kenal kasih tau siapa lagi? Kasih tau Assassin. Ya Assassin. Assassin. Kalau ketemu yang jago kayak John Wick ya udahlah lupain aja lah. Nggak berarti lah ya duitnya sama nyawa lu. Ya thank you guys for watching. See you again. Pulang aja deh. Gak jadi. Ya pulang aja. Pulang ketemu anak istri. Iya. Bye.